Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi Keluarga GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini saya ditemani dengan keluarga Bapak Bayu. Kepada Bapak Bayu dipersilahkan memperkenalkan keluarga. Terima kasih Saudara Lukas. Perkenalkan saya Bayu Permana beserta dengan istri saya Melani Santoso. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Hikmat Pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat pagi ini, pagi yang diberkati Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan akan hikmat pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan untuk aktivitas kami seharian ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema hikmat pagi kita pada hari ini adalah pengharapan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar nama Johnny Rexentada? Beliau mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke kaki karena kecelakaan menyelam pada usianya yang ke-17 tahun. Pada awalnya ia harus bergumul untuk berdamai dengan kondisinya. Tetapi pengharapannya kepada Tuhan membuatnya terus bertekun mengembangkan kemampuannya meskipun hanya menggunakan kepalanya. Ia bahkan berhasil mendirikan lembaga untuk menolong para disabilitas. Saudara, inilah yang membedakan para pengikut Kristus dan yang bukan, yaitu pengharapan kepada Kristus. Pengharapan tersebut membuat kita dapat tetap menjalani hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Hal ini jugalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi pembacanya dalam surat Roma yang kita baca hari ini. Paulus memahami bahwa jemaat Roma pada saat itu mengalami kesengsaraan dan juga pergumulan. Meski demikian, Paulus mengingatkan jemaatnya bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Paulus berkata, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah yang akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Di sini Paulus sedang mengingatkan bahwa pengharapan sejati dalam Tuhan akan mengubah cara pandang umat Kristen dalam menghadapi kesengsaraan. Pengharapan umat percaya begitu berlimpah karena berasal dari Allah sendiri, bukan dari dunia ini. Selain itu, Saudara, Roh Kudus juga akan memenuhi umatnya dengan sukacita dan damai sejahtera. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki cara pandang yang tepat dalam menghadapi kesengsaraan? Saudara, ingatlah bahwa pengharapan kita bukan sekedar impian yang hampa. Pengharapan kita adalah satu kepastian yang meyakinkan dari Allah kita yang setia. Meskipun dunia ini berada dalam pergumulan, namun kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, Saudara, marilah kita hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena pengharapan kita yang tidak akan tergoyahkan kepada Allah, Sang Pribadi yang senantiasa menyertai kita. Jangan sia-siakan pengharapan yang kita miliki dalam Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah membohongi kami. Allah yang telah berjanji akan setia, bahkan telah memberikan kami keselamatan, dan Kau suatu hari kelak akan menjemput kami untuk bersama-sama dengan-Mu selama-lamanya. Kiranya ya Tuhan, pengharapan ini boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan, sekalipun mungkin dalam menjalani hidup ini kami mengalami pergumulan, tantangan, dan kesulitan. Ajarlah kami untuk terus percaya dan bersandar kepada-Mu, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Tolong setiap kami, umat-Mu, dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.